Kota baru gunungnya Bamega. Golagong TV, Pustaka Loka, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua bersama Balai Bahasa Kalimantan Selatan melakukan perjalanan literasi sampai ke Kabupaten Kota Baru, tepatnya ibu kota apa ini Pak namanya? Kabupaten Kota Baru, Kota Baru ibu kotanya. Oh, ibu kotanya Kota Baru. Hari ini sedang ada bimbingan teknis penulisan feature sastrawi kerjasama Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan Kota Baru. Silakan Pak, bagaimana menurut Bapak kegiatan ini? Kegiatan di sini, ini Pak, biar kegiatan ini sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kami, khususnya untuk para pelajar, para siswa, karena dengan mereka mengetahui feature sastrawi, mereka bisa mengembangkan untuk potensi literasinya, untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, dan juga untuk lingkungannya. Oke, ya silakan sekarang Pak Imam selaku Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Ini titik yang keberapa Pak? Alhamdulillah ini merupakan titik yang ketiga Akang Golagong setelah kemarin dan kemarinnya lagi. Kita melaksanakan kegiatan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Dan ini luar biasa kegiatan bisa kami laksanakan di sebuah kota yakni Kota Baru yang merupakan kota impian ketika saya sejak kecil mendengar lagu yang tadi dinyanyikan oleh Akang Golagong. Kota Baru gunungnya Bamega. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Kota Baru melaksanakan kegiatan dengan para peserta yang sangat luar biasa, para pelajar, guru, penulis, mahasiswa, kemudian ada juga dari kalangan sastrawan dan juga dari komunitas-komunitas. Luar biasa. Oke, tadi sudah ada sambutan dari Pak Selamat Riyadi selaku Kepala Dinas Kabupaten Kota Baru dan Pak Imam Budi Utomo selaku Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Nah sekarang penyematan tanda peserta oleh Pak Selamat Riyadi dan Pak Imam Budi Utomo. Silakan. Mari Bapak. Pengarungan simbolis ini diikuti oleh peserta yang lain. Nah, sekarang sini wawancara dulu. Sebutkan nama, asal dari mana, bagaimana kegiatan ini. Apakah yang pertama atau pernah mengikuti? Begitu juga nanti Mas ya. Silakan Mbak. Nama saya Rati Ainingrum, saya dari SMA N1 Kota Baru. Alhamdulillah saya bisa bergabung di kesempatan yang sangat berharga ini bertemu dengan penulis nasional Golagong. Jadi untuk penulisan, kegiatan penulisan sendiri sebenarnya saya sangat berminat masalah penulisan. Dan untuk penulisan feature sastrawi ini adalah yang pertama, tapi untuk kegiatan penulisan yang lain insya Allah itu... Sudah pernah menulis? Iya. Menulis iya. Cerita pendek atau puisi? Saya menulis cerpen, puisi, artikel, esai dan lain sebagainya. Wah, sudah punya buku? Sudah. Wah, di bawah tidak? Di bawah. Oke, silakan Mas. Sini Mas. Biar background-nya Mas. Diperkenalkan nama saya Mamat Toji dari Politeknik Kota Baru. Mungkin ini adalah pertama kalinya saya mengikuti pelatihan penulisan dimanapun saya belum pernah mengikuti. Baru ini yang pertama kali, suatu kebanggaan untuk saya sendiri. Saya bisa mengenal tulisan lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke, sini Pak, kita ya. Salam literasi. Ya. Nanti cuma terlihat salam literasi, ayo membaca. Ya. Oke, ya. Golagong TV, Pustaka Loka, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua, bekerjasama dengan Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan Kota Baru, Balai Bahasa Kalimantan Selatan, mengucapkan salam literasi. Ayo membaca. Kota Baru, gunungnya Bamega. Oke, sampai jumpa. Oke, terima kasih.